Assalamualaikum Bunda. Kami ini olahan Nusantara akan membuat puding coklat dengan fla di atasnya. Rasa yang enak tidak kalah dengan di KFC. Langsung saja yuk simak videonya. Siapkan agar-agar blend produksi dari Swallow, kemasan 7 gram. 2 sendok makan coklat bubuk. 4 saset susu kental manis rasa coklat, 100 gram coklat batangan, air sebanyak 1 liter atau 1000 ml. Siapkan panci, selanjutnya tuangkan agar-agar ke dalam panci. Tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Maaf untuk gulanya tadi lupa pengenalannya Bunda. Di sini menggunakan 100 gram gula putih. Aduh, hingga tercampur rata. Jangan sampai ada kerindilannya Bunda. Tambahkan air secara bertahap. Aduk agar tercampur dan bagian sela-sela panci juga ya Bunda, agar tidak ada gumpalan atau kerindilan. Kalau dirasa sudah rata, bisa tuangkan semua air. Aduk. Selanjutnya, tuangkan 4 saset susu kental manis rasa coklat. Aduk hingga tercampur. Taruh panci di atas kompor menggunakan api sedang. Aduk terus menerus sampai mendidih ya Bunda, agar tidak cepat basi dan berair. Kalau dirasa sudah benar-benar mendidih seperti ini, tambahkan coklat batangan, aduk sampai larut. Kalau sudah larut, bisa matikan kompor, tunggu uap panasnya hilang ya Bunda. Kalau uap panasnya sudah hilang, baru ditaruh di cup. Saya menggunakan cup limbing. Tuangkan adonan agar-agar ke dalam cup sampai batas pelimbingnya ya Bunda. Tunggu hingga setengah padat. Selanjutnya kita akan membuat flan. Siapkan 1 sendok makan tepung maizena, 2 saset susu kental manis warna putih, 300 ml air. Siapkan panci, tuangkan 1 sendok makan maizena, 2 saset susu kental manis warna putih, air sebanyak 300 ml, aduk hingga tercampur. Panaskan menggunakan kompor dan menggunakan api sedang. Aduk, jangan sampai berhenti ya Bunda, agar maizena tidak menggumpal. Kalau mempunyai pastel vanili bisa digunakan ya Bunda. Kebetulan saya tidak ada, jadi saya tidak menggunakan. Tunggu hingga benar-benar mendidih. Nah, kalau seperti ini sudah mendidih ya Bunda. Kemudian tuangkan flan dengan gelas takar, lalu taruh di atas agar-agar yang sudah padat. Nah, puding ala KFC sudah siap disajikan. Rasanya mantul banget. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.